Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari BH Online. Kes SRC, rayuan akhir Najib didengar Ogos ini. Kuala Lumpur, rayuan akhir Datuk Seri Najib Razak untuk menepikan sabitan dan hukuman penjara 12 tahun serta denda RM210 juta dalam kes penyelewengan dana RM42 juta milik syarikat SRC International sendirian Berhad akan didengar Mahkamah Persekutuan selama 10 hari bermula 15 hingga 26 Agustus ini. Perkara itu dimaklumkan melalui notis yang ditandatangani Timbalan Pendaftar Mahkamah Persekutuan. Hafizullah Omar bertarikh 29 April lalu yang dihantar kepada pihak pendakwaan dan pembelaan. Kedua-dua belah pihak juga diarahkan oleh mahkamah untuk mengemukakan hujan bertulis mereka selewat-lewatnya pada 31 Julai ini.